Pada habis, jadinya saya tidak mandi, cuma cuci muka saya. Yang penting pakai deodoran, pakai parfum, hand body. Nah, jadi supaya bapak nih macam bagaimana kok? Biasanya jam 7 pagi itu bapak tuh sejalan, tapi tumben nih sekarang bapak tuh agak lambat-lambat di kantor. Oke, sebelum ke pasar, saya ada mampir ke kios dulu untuk kasih kunci rumah ke mama. Selain antar kunci, saya juga mau mendengarkan kata-kata sambutan. Sebelum pergi ke pasar nih, mau tuh ada ceramah saya, ada kasih pesan ke saya. Soalnya banyak sekali mama tuh punya pesanan nih. Jadi saya harus pasang telinga baik-baik, soalnya kalau tak salah belanja ini, aduh yang ada kena kata dari mama.
tua. Saya tidak tahu ini nama jalannya apa. Intinya kalau mau pergi ke pelabuhan Wekelo tinggal lurus, dan kalau mau ke pasar Gokat tinggal belok kanan. Di sepanjang jalan nih dari tadi saya lihat orang lalu-lalang sibuk pergi ke kantor. Nah, saya sama Kak Asti nih sibuk pergi ke pasar. Sebenarnya dari kemarin sore itu Kak Asti sudah minta tolong ke saya untuk temani dia ke pasar. Tapi karena kemarin juga saya sama bapak ada keluar, kami ada antar anak babi. Oh iya, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Kalau Ica kemarin hamil, bunting maksudnya, bibit atau babi jantan yang kami pakai itu bukan dari peliharaannya kami. Tapi kami pakai orang punya babi jantan. Jadi kemarin anak-anaknya Ica itu sudah berumur 2 bulan toh. Sebagai imbalannya kami memberikan 1 ekor anak babi betina sebagai upahnya lah. Cari anak babi, nah tinggal chat saya murah-murah sedep harga 1 anak babi itu dep harga 2 juta. Pokoknya harga pas 2 juta tidak ada bertawa-tawar. Apalagi yang bilang, wih Kak Eva, kita kan saling kenal, saya follow Kak Eva di TikTok, persetan. Tidak ada pokoknya harga tetap 2 juta. Lupakan soal anak babi, sekarang saya sama Kasih udah sampai di pasar. Di pasar Gokat tuh, kalau kalian mau cari sayur-sayuran langsung saja ke belakang guys, karena dia punya harga tuh murah-murah. Sebenarnya saya sama Kasih tuh mau kasih masuk motor sampai di dalam, tapi karena lihat manusia-manusia dong banyak di sini, bapak-bapak, mama-mama dong banyak yang belanja. Sekarang ini saya mau temani Kak Asti untuk cari sayur dulu. Dep mata langsung tertuju di sayur kangkung. Sayur kangkung ini dep harga 5 ikat, 6 ikat 5 ribu. Ini saya baru sampai, lihat saja depnya segar-segarnya. Aduh, enak leh. Sekarang lanjut saya mau beli terong. Ini terong dep harga 1 tumpuk itu 5 ribu, tapi kami tawar 3 tumpuk 10 ribu. Ini sayur terong untuk kami di rumah ya, bukan punya Kak Asti. Kalau pergi ke pasar pagi-pagi begini ini enak, karena depnya harga tuh masih murah-murah. Tapi kalau sudah masuk siang begitu, depnya harga juga panas-panas. Beli sayur mayur, sekarang kami mau beli lombok. Tadi tanya harga 1 kilo lombok itu 35 ribu, karena uangnya Kak Asti tidak cukup, jadi kami beli lombok ini cuma harga 10 ribu. Di sini yang jual lombok bawang merah bawang putih itu rata-rata orang Bima semuanya guys. Oke, lombok udah selesai, kami bayar dan lanjut mau pulang. Kalian mau tahu tadi itu ada adegan kalau kami punya kunci motor itu hilang. Kami keliling cari di tempat sayur tadi, di tempat lombok dan segala macam, ternyata kalian mau tahu ada di mana? Ada di kantong sayur kangkung. Memang nih Kak Asti ini setua, betulnya pelupa. Harga 5 ribu, dan setelah itu Kak Asti mampir juga beli ikan kering dengan harga 20 ribu atau 35 ribu. Kalau di sini bagian ikan-ikanan guys. Oke, sekarang kami mau pulang ke rumah. Tadi tuh kami ada bawa jerigen, tapi karena toko tempat biasa kami beli minyak tanah itu tutup, akhirnya terjadi suka kami belanja. Dan sekarang tadi tuh kalau kamu lihat di simpang, kalau belok kiri itu menuju ke rumah kami dan lolos ini menuju ke arah Kak Dek. Jadi sebelum pulang ke rumah, saya sama Kak Asti mau mampir dulu di rumah adiknya Kak Asti, namanya Lili. Lili ini udah berkeluarga guys, dan dia udah punya anak 2. Kami ke rumahnya Lili tuh untuk antar sebagian sayur, bawang merah, lombok, karena kasihan Lili tidak tahu bawa motor, dan juga udah punya suami lagi merantau ke Bali. Jujur deh, ini baru pertama kalinya saya lewat jalan sini guys. Seumur hidup saya tidak pernah tahu memang kalau di sini ada jalan untuk menuju ke rumahnya Lili.
kami udah sampai di rumahnya Lily. Aduh, udah punya anak. Yang pertama namanya Alexa sudah tunggu kami di depan pintu nih. Maaf ya selama kegiatan kami di dalam, apa yang kami lakukan tuh saya tidak video ini karena ini privacy, guys. Wih, ngeri ya privacy. Wih, padahal sama alas video ini. Jangan marah. Sepi rumah tuh bukan lurus tapi belok mengikuti jalan pengerjaan. Jadi sebelum ke rumah saya mampir ke kios dulu untuk ambil kunci rumah. Jadi sob mamen dari tadi belum pulang rumah. Saya pikir tadi ada ke rumah untuk sarapan pagi, ternyata tidak, guys. Dan sekarang saya udah sampai di rumah. Jadi barang-barang yang tadi kami belanja, terong dan tempe, taruh di meja. Nanti ini urusannya sob ya mama ya. Karena tadi pagi saya belum minum kopi sama sekali. Jadi sekarang beta mau bikin kopi. Seperti biasa kopi andalan Top Wet Coffee dengan harga 1000. Saya sudah bikin saya tambah semangat lagi. Kalian jangan pernah salvoke lihat baju di belakang tuh. Itu baju kemarin yang saya jemur di tikar belum kering. Jadi mungkin sebentar mau dijemur kembali lagi sama mama. Sekarang udah jam 9 pagi, saya juga kasihan sama mama karena belum sarapan pagi ini. Mama tadi pagi tuh ke kios cuma bawa kue kering dan juga kopi hitam pahit. Jadi kalian bayangkan sue dari pagi sampai jam 9 ini belum makan, cuma minum kopi dengan kue. Tadi pagi juga sebelum pergi ke pasar saya cuci piring. Jadi ini piring-piring yang kotor ini bekas kami makan tadi pagi, sarapan tadi pagi maksudnya. Kalian ada yang bertanya-tanya ke pasar, kita tetangganya mas, kita tetangga banyak deh. Ini ada kios, ini kan kita tetangga juga. Ini kebanyakan. Dan ini biasa ke rumah jalan masuk. Ini kan punya kebun lombok. Ini kan punya tetangga juga. Dan kan punya kios itu. Ini kan, iya. Oh iya, ini hasilnya. Ini punya cuaca juga tidak terlalu panas. Ini kan bener. Jadi semoga sebentar hujan turunnya. Ini sob mama lagi tulis ada yang bon guys. Wih Tuhan ya. Pagi-pagi subon. Mama tuh pagi-pagi suka pasang muka asam ya karena ada yang bon pagi-pagi yang tahu tuh.
tempat mereka tuh di sini. Oke, lanjut, tadi juga saya udah cuci tangan dan sekarang saya mau kasih masuk garam dan juga penyedap rasa. Aduh, ini garam pakai habis segala lagi. Oke, lanjut, taruh penyedap rasa sesuai selera saja. Saya juga tidak terlalu micin karena takut bapak tua nanti marah saya. Aduk-aduk sebentar biar penyedap